gedung Tupperware dalam acara pembukaan pelatihan Food and Beverage untuk Mitra Binaan Pupuk Kaltim. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pemerintah sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih kepada khususnya pada PT Pupuk Kaltim yang tidak bosan-bosannya, yang tidak henti-hentinya melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha di Kota Bontang. Pengembangan usaha mikro kecil berdaya saing merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian masyarakat melalui penciptaan peluang usaha, salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan food and beverage. Jadi kami berharap apa yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, khususnya yang hadir ini kan memang semua adalah ini ya, pelaku kuliner ya, jadi sangat pas sesuai dengan basicnya masing-masing. Harapannya Bapak Ibu semua dapat meningkatkan ini ya, kualitas dari sisi rasa, kemudian dari servisnya seperti apa, kemudian juga dari ini ya, kebersihannya. Nah, ini adalah hal-hal penting yang harus kita perhatikan bagi konsumen-konsumen kita ya, Bapak Ibu semua. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita panggil instruktur kita. Ini dia, Mas Tibus. Dari sisi packaging, dari sisi produk, isiannya, dalamnya juga kita upgrade. Ya, nggak cuma itu-itu aja. Jadi kita benar-benar memanfaatkan bahan yang melimpah sekali di Bontang dan toko bahan kue di Bontang itu sudah sangat-sangat lengkap gitu. Kita cari bahan apa aja itu nggak mudah ya. Tapi saya ada praktekin beberapa bahan yang dia jarang waktu untuk ketahanannya itu cukup bagus.